kita di edisi pekan ke-20. Okay. Review Semen Padang melawan PSM Makassar di Stadion Haji Abdul Salim Padang ya. Ada yang ingin kita menyaksikan review pertandingan kan? Ah iya. Setio empat tetap pojok masuk ke dinas naga coba upaya peri diskin dulu tendangan Abu Alam Bahar terbuka ruang cukup pemain PSM mencoba menghadangnya dan masuk Lirian masih Dani Kambak kekuatan Dani ada harus Dardono yang ada membentur tiang dan bolanya mental ke arah sebuah upaya sebuah tekanan. Tahu tampaknya itu. Sebuah upaya dan gol. Francisco. Kita pertandingan kali ini kita menjadi kekalahan. Iya, betul. Tapi terlepas dari itu semua. Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi karena beberapa pemain utama, pemain inti kita itu mengalami cedera dan itu menjadi catatan khusus setelah pertandingan. Ya. Ini pertandingan ini PSM menampilkan semangat yang luar biasa ya. Betul. Spartan betul. Juga sebenarnya menguasai jalannya pertandingan. Ya, bisa kita lihat di babak pertama ini 40 menit di babak pertama. Semen Padang ini tidak bisa memasuki kotak penalti dari PSM ya, betul. Nah ini yang menjadi catatan yang bagus. Nah cuma memang kita lihat Semen Padang ini berusaha mencari jalan dan akhirnya pas masuk kotak penalti juga pas juga itu game kodok pit. Ya jadi selalu Semen Padang hanya mengandalkan serangan balik. Yes. Operan dari kaki PSM ya jalan walaupun sebenarnya sangat terkendala karena lapangan yang ini ya. Saya juga mempertanyakan ini. Nah, bisa lolos itu. Iya, itu verifikasi PSSI. Kayak ini dia anak sekolah yang ditop sama guru itu. Iya. Jelas gimana pelajaran. Saya rasa semua mata yang memandang pertandingan kemarin pasti menyadari ya. Rumputnya itu sebenarnya. Dan itu memang membuat aliran bola tidak ini. Terlalu nyaman. Tidak bagus ya. Di mana juga PSSI menggunakan strategi dari kaki ke kaki. Ya, terus juga kita masuk ke cederanya di Timo Kodompit. Ya, ini kan ini terjadi hal yang sangat kita tidak inginkan ya. Berbenturan dengan Karmax ya. Ini ya. Di penghujung bawah menjelang ya jalan terminal. Jadi kita lihat ambulans masuk. Ya. Sampai dengan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan sampai kita tag ini alhamdulillah sudah ada kabarnya Rizky. Tidak parah, cuma ada ketanya jahitan dan ya. Sudah kembali ke hotel bersama dengan tim. Yang kita lihat itu si Hilman seenggak sih dibawa jadi. Iya kamu kemarin Hilman sah. Tiga tiga yang dibawa ya. Iya. Ada Reza. Ada Reza. Yang kenal ya. Bersama Arun Evan. Iya. Kenal. Apa mas Kertras muda ini mengalami ya, cedera. Dalam hubungan dengan Abdul Rahman. Terus gimana nih keadaan pertahanan kita tanpa Arun Evan? Iya sangat prihatin bu. Sangat sentar bekan Abdul Rahman dengan Munhar. Iya. Ini sangat prihatin dan selama ini memang. Evan dan Abdul Rahman sudah berjodoh sebenarnya, ya. Jadi, kemudian digantikan karena akumulasi kartu, akhirnya Munhar yang beradaptasi dengan Abdul Rahman. Tapi sebenarnya sudah bagus kemarin, cuma memang ada sedikit beberapa pengambilan keputusan yang miss, yang kurang menurut saya ya. Yang mungkin karena juga Munhar baru lagi turun mainnya, jadi beberapa kali memang Supaya Mas Munhar ini salah satu back berpengalaman ya, gitu ya. Tapi memang sih kalau kita kayaknya memang perlu PSM untuk memperbaiki keadaan di tengahnya terutama di center back ini ya. Karena keadaan pelapis juga kurang. Jadi, hanya itu yang diputar terus Rahman Munhar. Cuma itu tiga yang terputar. Dan kita lihat memang coach dari Dek sepertinya memang membutuhkan penyegaran tim kayaknya betul. Sekarang kita fokusnya ya peluang juara masih ada semoga ya amin ya dan sebenarnya kita masih ada 3 tabungan pertandingan ini ya tanda ya, bisa maksimal lah dan ini
laga away selanjutnya dua kali ini kan kantinnya semua. Terus gue ada nih, Rasnawi sama Pinsa di back sayap. Yes, mungkin apa ya, kembali lagi saya soroti karena mereka usia muda ya. Memang ada beberapa keputusan atau pengambilan apa keputusan yang mungkin sedikit agak keliru. Ya, mungkin karena lambat, dari bola, dari bola. Ya, seperti itulah. Ya. Ada satu yang saya perhatikan ketika sebelum kemarin ini, Pinsa Aldi. Kayak, Pinsa Nika, selalu ini ya agak lambat jika transisi dari menyerang ke bertahan kan biasanya Pinsa masuk juga melakukan ya, penyerangan kan di sektor kiri betul. Nah, tapi ketika balik itu selalu agak terlambat gitu. Kalau Asnawi sendiri ya sama nih seperti sama Darko penyakitnya dari beberapa pertandingan kemarin dia juga kita sudah bahas selalu memaksa bagus caranya menusuk ya, tetapi suka lama mirip umpannya. BSM ya dengan seperti biasa menusuk melalui penyerangannya yang variatif ya. Sayap terutama untuk sayap kanan ini Rizky Eka yang kembali dipercaya untuk menjadi starter mengisi starting line up-nya BSM. Beberapa kali menusuk dan memberikan umpan-umpan yang bagus sih, cukup akurat. Kalau sayap kiri kita lihat para pemain Rahmat tidak terlalu berkembang, banyak kontrol-kontrol bola yang lepas ya. Betul. Ya, itu juga yang menyebabkan di babak kedua diganti ya. Betul. Diganti oleh Sulhamzamron. Kemarin Semen Padang unggul lagi dulu. Iya. Turun minum lalu dibalas lewat tendangan bebas ya. Iya. Iya. Tendangan bebas ya, sebenarnya apa ya? Salah antisipasi juga Puin. Iya, betul. Ada salah pemahaman kan? Kena poin gitu. Ah, akan mantul. Jadi dia juga pernah jadi bola ini ya. Lihat-lihat aja gitu. Ya, bisa dibilang ya. Setelah gol Ferdinand Sinaga, banyak orang yang berpikir bahwa PSG bakal ya. Menang lagi. Iya, ya, karena semangat luar biasa. Ya. Kita lagi on fire-nya kan. Nah, tapi memang malas dan ketika beberapa menit berselang golnya Ferdinand yang memanfaatkan bola muntah di sepakan Asnawi. Ya, herpes lagi yang cedera. Insidennya. Herpes lagi yang cedera. Betul. Dan itu ya sangat mempengaruhi jalannya pertandingan ya. Sesaat. Strategi juga kan sudah iya. Di pertandingan ini hampir semua strategi pergantian pemain biasanya kayaknya tidak jalan deh. Betul. Yang jalan cuma kayaknya Rahmat. Rahmat yang mengganti yang selebihnya itu Rifki kan digantikan cedera masuk ke herpes. Terus Marklock juga cedera. Iya, digantikan oleh Metimo. Nah ini ya, kalau kita mengomentari pergantian pemain dari cederanya di 2020 ya itu harus itu harus terjadi. Digantikan sama Herpes itu harus terjadi yang dan itu pasti mempengaruhi apa yang sudah menjadi strategi untuk coach dari yang kedua, intinya Marklock oleh Metimo. Saya rasa Metimo tidak buruk-buruk amat ketika masuk ya. Iya, kemarin nih. Iya, umpan, oper-operan jalan dekat juga. Iya, main aman sih kalau saya sih Metimo ini main aman. Tidak terlalu serius sih. Yang ketiga, masuknya Zulham menggantikan menjadinya. Yang ini seperti nafas baru sebenarnya di babak kedua kan. Iya, percobaan baru juga lah dari yang biasanya. Tungguin, saya sangat bahagia gitu. Iya. Biasanya Zulham yang dipasang di posisi kanan. Ini strategi yang melihat memang tidak berkembangnya pemain sayap kiri. Maksudnya Zulham, saya lebih variatif. Iya, artinya sekiranya yang ke kiri. Ya, putar kan? Betul. Itu main lah. Sampai dengan cederanya juga Herpes, pemain pengganti yang diganti lagi karena cedera. Ya. Nah, tapi di sini naasnya karena PSM sudah habis pergantian pemainnya. Ya, tibalah Zulham Ronaldo Zamrun. Yang iya tapi ini loh Herpes kan ketika mau ganti Rino Kodopi kita lihat cukup bagus kan save yang lengket gitu bolanya kan bagus sekali sebelum mendapatkan insiden salah mendarat dia kan itu yang lengket bolanya tendangan dari Syafet yang keras juga tapi ya bagus ya sampailah harus diganti karena cedera dan Zulham yang menjadi kiper. Sebenarnya Zulham mampu untuk menjalankan tugas sebagai kiper dadakan ini. Kita lihat save-nya berapa kali kan. Ya, save-nya itu bagus. Ya,
menghasilkan gol yang sebenarnya juga gol itu bisa kasih ya, karena memang kan bagaimana bukan kiper sebenarnya ya. Dan dikomunikasi sama back juga mungkin juga seandainya posisi kiper asli ya, ini kan bisa akan lebih terbiasa berkomunikasi dengan pemain belakang sebenarnya juga berbeda mungkin ya, jadi ya kita di kemasukan gol di menit-menit akhir betul kita kemasukan gol di menit-menit akhir kita kalah 2-1. Oke, Bung Syrifil, yes. Kita sangat mengharapkan sebenarnya PSM bisa kembali bangkit lagi. Betul. Terutama jangan sampai kehabisan ide untuk sedang di laga tandang ya. Nah, harapan itu. Ya, kita sudah sangat lelah dibully di sosial media, bagaimana dia jago kandang, itu tiga pekan, kalau di kandang jadi ayam jago, ya. kalau di ketandang jadi ayam geprek. Tolong enggak ya. Ya jadi insya Allah next kita akan melawan Persipura. Tapi itu. Ini tidak perlu kita berangkat jauh ke Jayapura karena mainnya di Malang. Jadi belum ada stadion pasti. Terakhir saya baca di Sidoarjo. Next kita doakan PSM bisa meraih 3 poin tanda pertamanya. Oke. Teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe dan tolong di komen dimasukkan ya apa yang kurang. Dibagikan juga ya. Kita berkomentar sama-sama ya. Untuk kebagian PSM. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berikut.